Sayonara. Rasakan bau busuk. Pergi mandi. Hilo. Wah, ada yang gurih. Mesti sedap. Mestilah sedap. Makan banyak-banyak. Kakak masih kawan dengan Hideko? Masih? Dia kawan Pena luar negara akak yang paling lama. Patutlah akak dah pandai cakap Jepun. Hebat. Dah macam orang Jepun. Itulah untungnya ada kawan luar negara. Boleh belajar bahasa dan kenali budaya mereka. Betul. Bahasa dan budaya mereka berbeza dari kita. Tapi yang paling seronok, bila dapat macam-macam hadiah dari luar negara. Dapat topi, teh sakura, rantai kunci, bedak muka, gincu, beg tangan. Korang tahu tak? Ada kawan dari Jepun. Seronok. Dapat macam-macam hadiah. Aku nak kawan dari negara orang putih. Pandai kau cakap orang putih. Of course. Hebat. Pandailah Mak Ya. Teman-teman. Alah, kau bukan pasang. Mei, ayo kita main masak-masakan. Bahasa Jepun. Saya ada mainan masak-masakan yang baru. Susanti. Apa? Lain kali main. Mari sini. Pandai buat onigiri. Kak Ros cakap, kita kena rajin tulis dan balas surat. Betul-betul-betul, baru persahabatan kekal lama. Teman-teman ngomongin apa ini? Kita cakap pasal mau cari sahabat Pena, sahabat luar negara. Saya mau ngomong sesuatu. Saya... Aku tak kisah kawan mana pun. Aku nak ingatkan, tak lama lagi hari jadi aku. Harap kawan-kawan belikan hadiah. Tak malunya minta hadiah. Tak kisah. Asalkan aku dapat hadiah. Kau hari tu tak bagi aku apa-apa. Saya pulang dulu ya. Kita kena balik cepat. Nanti akan marah. Esok majlis hari jadi fizi. Kita tak beli hadiah lagi. Tak apa. Kita beli je lah kat sini. Situ. Hadiah apa eh? Kita bagi dia biskut nak. Mana ni? Kita beli set pemadam ni. Berguna buat Fizi. Sebab dia selalu pinjam orang punya. Betul. Orang berdua. Set pemadam. Terima kasih, Upinitin. Nanti boleh main lawan pemadam. Yeay! Isan! Mana hadiah? Kek tu? Ini kuih. Kecilnya. Dia ingat nak bagi tu pun dah bagus. Ya, lo. Kalau tidak, tak ada kek. Saya harap kamu suka dan menghargai pemberian saya. Terima kasih. Cepat ni. Apa anak nak lagi? Tengok. Cantik bagi duit. Ya, betul. Sama-sama. Banyaknya kosong duit tu. Kayalah kau, Fizi. Ini duit rupiah Indonesia. Nilainya tak sama dengan duit Malaysia. Ya ke? Maknanya? Murid-murid semua, kita jangan tengok sesuatu hadiah tu pada nilainya. Tapi tengok pada makna dan dari siapa. Itu yang patut kita hargai. Betul. Kau faham tu, Fizi?
Aku tak kisah. Asalkan dapat hadiah, aku suka. Upin, Upin. Ini duit nasi lemak habis jual. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Uncle Mutu. Ya, adik manis Susanti. Tata balik kampung kah? Balik, libur sekolah nanti. Jadi sepanjang cuti ni kau tak ada ya? Iya, sebenarnya aku mau ngasih tahu kalian. Tak payah beritahu. Kita orang dah tahu yang kau akan bawa balik untuk kita orang kuih-muih yang enak-enak dari kampung kau. Betul kan, Ipin? Betul. Kakek kau kan pandai masak. Dah kenapa dia? Entah. Cikgu. Ya? Ini ada surat dari bapak saya. Surat apa ni? Oh. Bapa kamu sudah tamat kerja di sini. Jadi, Susanti akan pulang ke Indonesia terus? Iya, cikgu. Libur sekolah ini, saya mau pulang. Saya mau mengucapkan terima kasih sama cikgu karena sudah mengajari saya selama ini. Iya, cikgu harap kamu terus jadi budak yang baik, pandai, rajin belajar dan berdisiplin. Jangan lupa cikgu dengan kawan-kawan tau. Cikgu dan teman-teman selalu di hati saya. Kawan-kawan kamu dah tahu ke? Belum, nanti saya beritahu. Mesti kawan-kawan rindu nanti. Iya, saya juga. Susanti takkan balik sini lagi. Macam mana ni? Susanti. Tapi Susanti tak cakap apa-apa pun dengan kita. Tak ada pula cakap pasal dia nak balik Indonesia. Saya rasa dia tak tahu macam mana nak bagi tahu sebab tanah kita sedih. Mungkin juga. Ish. Hairan. Meme kawan baik pun tak tahu. Apalah? Fizi. Saya bukan kawan yang baik. Aku rasa dia ada yang nak bagi tahu kita. Tapi kita buat tak peduli. Saya mau ngomong sesuatu. Aku tak kisah kawan mana pun. Iya, sebenarnya aku mau ngasih tahu kalian. Tak payah beritahu. Dua tiga udang kalah. Kita semua bersalah. Habis tu macam mana Susanti ni? Sekarang baik kita fikir hadiah apa nak bagi Susanti. Kita kena bagi hadiah yang Susanti boleh jadikan sebagai kenangan. Bagus. Yang bagus apa? Yang bagusnya, kita orang dah tahu kau nak terus balik Indonesia. Betul ke? Kok kalian tahu? Mimi terdengar kau cakap dengan cikgu. Ya lah, kita kawan baik. Tapi kenapa kita tahu? Sampai hati. Kita dah lama kawan. Kenapa nak berahsia? Kalian jangan marah. Kan sudah berkali-kali aku mengasih tahu ke kalian. Tapi kalian enggak peduli. Kalian sibuk dengan sahabat luar negara. Kau tak nak ada sahabat luar negara ke? Aku sudah ada ramai. Ramai? Ramai tu siapa? Kau? Siapa?
Kalian semua adalah sahabat luar negara aku. Sahabat dari Malaysia. Betul. Jadi aku ini siapa? Kamu adalah sahabat luar negara kami dari Indonesia. Iya, seharusnya gitu. Tapi kalian gak melihat aku sebagai sahabat. Susanti. Susanti, kami minta maaf kerana telah menyakiti hati kau. Kami bersalah. Saya akan rindu kamu. Dua, tiga, kira-kira. Saya akan rindu kamu juga. Kau rindu Susanti? Aku juga akan kangen kalian. Sudah. Jangan sedih-sedih. Bertemu dan berpisah dah jadi adat manusia. Biar hilang di mata, tapi di hati tetap dikenang. Ini macam pantun. Marvelous, marvelous. Ini ada hadiah dari kami semua. Cepatlah buka. Cepat, cepat. Wah, cantik sekali. Boneka seperti kalian. Asik. Susah kita orang buat. Sampai tercucuk jari. Betul. Terima kasih teman-teman. Aku pasti akan kangen kalian. Cikgu? Oh iya, cikgu juga. Mari kita makan kek. Hari ini tak ada belajar. Siapa menang? Charger Singh! Meme, kenapa termenung? Tak ada kawan mau main masak-masak. Susanti sudah tak ada. Ha, Ipin, mari main masak-masak sama saya. Loh, aku pula kena main. Layan aja lah. Mari. Sedap. Pagi semua. Kenapa murung je? Kami semua rindu Susanti. Betul. Oh. Cikgu ada kejutan untuk kamu semua. Masuk. Kejutan? Sahabat selamanya. Sahabat untuk selamanya.